Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama rancangan wawancara khas bersama Tuan Haji Zulkifli Nordin. Tuan Haji, saya ingin bertanya pada Tuan Haji tentang kedudukan duli-duli Tuanku Sultan-Sultan dan Raja Melayu, di mana selain daripada Tuanku Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah yang telah bertitah mengharamkan penggunaan kalimah Allah di negeri Selangor Darul Ihsan, saya muskil tentang kenapa duli-duli Tuanku Sultan-Sultan dan Raja Melayu yang lain masih belum bersuara atau bertitah tentang perkara sepenting ini. Apa pendapat Tuan? Silakan. Assalamualaikum. Saya pertamanya, kita umat Islam khususnya di Malaysia perlu kita lihat perkara ni dengan hati terbuka dan dengan pemahaman. Kita perlu ambil pendirian semua umat Islam. Kita tidak boleh kata ini kerja orang ni, ini kerja orang tu. Kita tak boleh tuding jari kata dia ni yang patut buat. Sebenarnya kita mesti berdepan perkara ni dengan kesatuan, dengan penyatuan akidah. Bukan atas penyatuan parti, bukan atas penyatuan politik ataupun pahaman-pahaman lain-lain, tetapi mesti atas penyatuan akidah. Dan kita perlu faham isu ini dalam bentuk yang lebih luas. Kita perlu faham isu ini bukan sahaja isu yang saya sebut tadi, isu istilah, isu terminologi, tetapi ianya isu akidah. Dan kita perlu faham mainan jahat, agenda jahat daripada Kristian dan Yahudi ini dan kepada kafir-kafir ini, yang sentiasa tidak puas selagi kita ni masih menyembah Allah yang satu dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu yakin bahawa agama kita benar. Yang ini yang nampak ada kekurangan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Walau karihal musyrikun, surah At-Taubah ayat 33. Allah yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan kitab yang benar, dengan petunjuk dan agama yang hak, dan dimenangkan atas agama lain walaupun musyrikin kafir ini tidak suka. Jadi kita kena faham bahawa agama kita ini benar dan kita berada di pihak yang benar. Atas dasar itulah saya rasa seluruh umat Islam perlu bersatu di bawah naungan satu akidah. Dan dalam konteks itulah saya menyeru kepada seluruh lapisan umat Islam, daripada raja-raja sampailah ke bawah, supaya memainkan peranan masing-masing. Kepada tuanku-tuanku, sultan-sultan Melayu, raja-raja Melayu, tuanku adalah benteng terakhir umat Islam. Tuanku diberi amanah oleh Allah di dalam perlembagaan, dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri, dan oleh umat Islam menjadi ketua agama Islam bagi negeri masing-masing dan juga bagi negara ini. Tuanku ada peranan yang sangat besar. Tuanku adalah benteng perisai umat Islam. Selagi tuanku tidak bersuara, selagi tuanku tidak menyatakan pendapat, selagi tuanku tidak tegas dalam hal ini, saya khawatir pihak-pihak yang berkepentingan ini akan terus mempermain-mainkan agama kita. Sebab itu, tuanku, sudah tiba masanya kita ketepikan soal sentimen, soal politik. Tuanku-tuanku, saya berharap boleh duduk sama dalam satu sidang khas setelah diberi taklimat dan penerangan oleh mereka yang pakar dalam hal-hal ini, untuk mendapatkan satu rumusan bahawa hentikan semua mainan politik ini, dan hendaklah Islam dihormati, dan sesiapa yang masih lagi berdegil mempermain-mainkan agama Islam, tindakan tegas dan keras perlu diambil. Tidak ada kompromi lagi. Jangan langsung kita bagi kompromi, kerana bagi puak-puak ini, mereka ini adalah golongan yang diberi betis nak peha. Mereka tahu mainan politik. Mereka minta langit, mereka akan dapat bintang. Mereka minta kalimah Allah, mereka tahu mereka akan dapat IFC. Dan macam-macam lagi cara yang Allah telah beritahu kepada kita.
Sebab tu kita perlu hati-hati. Dan pada tuanku-tuanku, suara tuanku masih lagi diterima. Rakyat khususnya bangsa Melayu, umat Islam, masih lagi menghormati dan mengiktiraf pandangan dan pendapat dan titah tuanku. Jadi saya harap sangat supaya tuanku-tuanku mengambil inisiatif. Jangan tunggu pihak-pihak ini untuk membentangkan, panggil mereka. Sebab itu saya minta mufti-mufti, para ulama, ilmuwan supaya duduk, bersidang dan bersatu, mengeluarkan pendapat yang sama dan berikan taklimat kepada tuanku-tuanku tentang kedudukan perkara ini. Kemudian kepada NGO-NGO Islam, gerakan-gerakan Islam, naklah kita bersatu. Kita bersama dalam soal ini. Jangan kita peduli dengan kata orang, kita tidak mahu bersama kerana ini soal politik, ada orang nak ambil kesempatan. Ini adalah pahaman-pahaman sempit mereka yang mempunyai kepentingan. Pada saya, kita bersatu di bawah satu akidah, di bawah kalimah la ilaha illallah. Siapa saja yang menyebut kalimah la ilaha illallah, waqtasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu, mereka ikhwan muslimin, mereka saudara kita. Dan kita sedang berdepan dengan satu fitnah yang sangat besar, yang kalau kita tewas dalam isu ini, akan hilang agama. Sebagaimana di dalam perang Badar, Rasulullah minta doa kepada Allah, kerana kalau tidak dimenangkan, ya Allah, tentera yang ada sedikit di hadapan ini, akan hilanglah agama. Pada saya, kalau isu Allah ini mereka menang, akan hilang Islam daripada negara kita ini. Sebab tu saya minta sangat umat Islam supaya jangan kita biarkan perkara ini. Jangan kita biarkan. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri wawancara khas kita pagi ini, Tuan Haji Zul, maka ingin saya bertanya, apakah Pakatan Rakyat bersedia bersama-sama dengan umat Islam yang lain untuk membela kepentingan agama Islam ini, atau adakah seperti mana kita tahu Ketua Umum Pakatan Rakyat, Saudara Anwar Ibrahim, telah berulang kali menyatakan pendapatnya di dalam forum-forum ataupun di dalam ceramah-ceramah bahawasanya ia menyokong penggunaan kalimah oleh orang-orang Kristian ini. Maka kami NGO-NGO Islam dan saya sendiri sebagai seorang aktivis Islam dan blogger Muslim amat muskil tentang keadaan ini, di mana orang yang dahulunya saya sendiri pernah mengharapkan akan menjadi pemimpin Islam, hari ini begitu mudah sekali menjual kepentingan Islam demi kepentingan politik peribadi. Jadi saya tidak mahu meletakkan Tuan Haji di dalam satu keadaan di mana Tuan Haji rasa kurang selesa, tetapi ini saya inginlah kalau Tuan Haji dapat ketemu nanti bersama dengan Saudara Anwar, tolong sampaikan kerisauan saya ini. Saya pernah bertemu dengan Saudara Anwar ketika beliau baru dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri dahulu. Di belakang bahu mamak yang terlampau inilah Saudara Anwar Ibrahim berjalan merentasi lautan manusia di madrasah di dargah Ustaz Ni'mat. Beliau mungkin lupa, tetapi saya tidak lupa. Dan saya susah hati sebenarnya. Saya nak, kalau boleh supaya beliau kembali sedar dan kembali menerajui wadah perjuangan Islam. Sebab dunia ini terlalu sementara, tuan. Kullu nafsin za'ikatul maut. Orang yang kita berbual, macam kita berbual sekarang ni pun, tiba-tiba dengar berita saya sudah tidak ada nanti. Begitu juga dengan Saudara Anwar. Dan juga pemimpin-pemimpin lain. Begitu juga dengan Saudara Khalid Samad, dengan Marina Mahathir, mereka yang kelihatan terlalu gairah untuk membenarkan Kristian mengguna pakai. Saya takut seperti mana kata Profesor Datuk Dr. Harun Din, boleh membawa kepada kekufuran. Jadi saya harap Tuan Haji sampaikanlah pada pihak-pihak yang saya beritahu tadi, supaya kembali semula kepada fitrah kita, kembali semula pada kemantapan akidah kita, ya, berpegang pada tali Allah,
ya, dan bersatu. Kita bukan hendak memerangi kaum kafir di sini, tapi kita hendak supaya kaum kafir tidaklah melampaui batas. Jadi itu ucapan apa ni, permintaan ikhlas daripada saya. Jadi saya berpendapat begini. Islam tidak bergantung kepada Anwar Ibrahim. Islam tidak bergantung kepada Khalid Samad. Islam tak bergantung kepada Nazri Aziz. Islam tak bergantung kepada Marina Mahathir, Zainal Anwar. Islam tak bergantung kepada individu. Islam bergantung kepada umat. Jadi pada saya, kalau ada di kalangan kita yang mau bermain gendang-gendang kafir ini, kita mengucapkan takziah pada mereka. Sungguh. Dan kita cuba perbetulkan. Saya tidak kata saya tidak perbetulkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya dah bercakap dengan dia dan saya telah mengambil pendirian. Dan saya beritahu kepada beliau jelas bahawa dalam isu ini saya tidak akan mengikut rentak parti. Saya akan mengikut rentak Al-Quran. Saya akan mengikut rentak Islam. Dan saya minta pada beliau supaya memikirkan perkara ini. Tetapi saya tidak boleh halang dia. Saya tidak boleh halang orang seperti Khalid Samad. Kalau saya ada kuasa, saya akan halang. Tetapi saya tak ada kuasa. Jadi, apa yang saya boleh ialah mengeluarkan pendapat. Melalui cara dan siasah masing-masing. Yang penting pada saya, kita jangan bergantung kepada orang. Sama ada orang tu Anwar Ibrahim, sama ada orang tu Khalid Samad, sama ada orang tu Mahathir, Najib, Muhyiddin, Fuad Zarkasi, Nazri Aziz dan lain-lain. Pada saya, kalau umat Islam sendiri bangkit, dengan kekuatan umat Islam itu akan berlaku perubahan. Jadi kita masing-masing ada peranan. Ada peranan masing-masing. Yang penting kita mainkan peranan tu. Mainkan peranan tu. Dan bagi mana mereka yang hanyut, yang silap, yang terkeluar, kita tegur. Kita tegur dan kita bawa dia balik. Kalau dia tak nak juga, lakum dinukum waliyadin. Dengan cara mereka lah, agama mereka, cara kita, agama kita. Kita akan, yang penting, kita teruskan perjuangan kita. Jangan kita kecundang disebabkan ada seorang dua yang cuba bermain politik untuk kepentingan masing-masing. Pada saya itu pendekatan yang tak betul. Pendekatan kita ialah kita kena istiqamah dengan perjuangan kita sendiri. Di waktu yang sama, kita seru mereka kepada kebaikan. Dan di waktu yang sama, kita cegah kemungkaran yang berlaku. Sebab itu kita akan jadi, sebab itu saudara-saudari tengok di dalam Al-Quran, Allah tak sebut pada individu kecuali Nabi Muhammad. Allah sebut pada umat. Kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam. Bukan kamu individu Islam. Bukan kamu Anwar Ibrahim, kamu Khalid Samad, kamu Mahathir, kamu Najib, kamu Muhyiddin, kamu Nazri Aziz. Tak. Allah kata kamu umat Islam akan jadi umat contoh. Bila kamu seru orang kepada yang ma'ruf, kamu cegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Sebab itu pada saya, kita jadi umat Islam yang sebenarnya berteraskan kepada waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Iaitu umat yang berpegang pada Al-Quran. Bukan pegang pada parti, bukan pegang pada individu, tapi pegang pada Al-Quran. Sebab itu saudara-saudari tengok dalam kes saya sendiri, secara peribadi, apabila isu Islam bertembung dengan isu parti saya, saya ambil Islam. Saya ketepikan parti. Malahan saudara-saudari terbukti dalam rekod pun, saya pernah kritik parti saya secara terbuka, saya pernah kritik individu tertentu secara terbuka apabila dia bercanggah dengan Islam. Sebab pegangan saya kepada Al-Quran tadi. Dan kita kena ingat, yang dikatakan jemaah Islam bukan yang tempekkan label Islam pada diri dia. Yang dikatakan jemaah Islam disebut oleh Allah dalam suratul Maidah ayat 54. Apabila kamu tengok di kalangan kamu sendiri berpaling daripada agama, tak mau ikut Al-Quran, tak mau ikut umat Islam, dia main gendang dia, Allah kata aku akan munculkan satu kaum, satu kumpulan, Hizbullah, tentera aku, penolong aku. Dan mereka ni ada 6 sifat. Pertama, mereka cinta kepada aku. Kedua, aku cinta pada mereka. Mereka cinta pada aku bukan pada parti, bukan pada individu, tetapi pada aku. Aku cinta pada mereka. Aku beri jalan pada mereka. Aku beri kekuatan pada mereka. Walaupun mereka miskin, susah sedikit, aku beri. Itu aku cinta pada mereka. Mereka lembut sesama Islam. Asalkan orang tu sebut kalimah la ilaha illallah, dia saudara kita. Kita mesti berunding, bercakap dengan dia. Kita satu meja dengan dia.
Tetapi mereka tegas terhadap kafir. Mereka tak bagi jalan. Mereka tak bagi ruang. Tak ada kompromi. Dan mereka berjihad ke jalan aku. Berjuang ke jalan aku. Bukan berjuang untuk dapatkan kerusi. Bukan berjuang untuk menjadi menteri besar. Bukan berjuang untuk menjadi yang berhormat. Bukan berjuang untuk mendapatkan kedudukan habuan jawatan. Tapi mereka berjuang kerana aku. Jihad fi sabilillah. Dan keenam, mereka tidak takut sikit pun celaan orang yang mencela. Tak kira yang mencela tu satu dunia kepada dia pun, dia tetap pegang kepada kalimah aku. Ini kumpulan Hizbullah. Kumpulan yang akan menjadi kumpulan aku. Kalau mereka labelkan diri mereka sebagai Islam, tapi tak ada enam ciri ini, itu bukan kumpulan aku. Tuh, sebab saya pun heran, bila mana Tun Dr. Mahathir baru-baru ni di dalam ucapan beliau, beliau menyatakan ekstremis, akan ada ekstremis agama. Ekstremis agama, what are we so extreme about? Kan? Malah kalau kita kaji semak balik, beliau termasuk orang-orang yang telah mengeluarkan ucapan yang ekstremis terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ingat tak tentang peristiwa dia cakap kata Nabi dulu tak cukup sebab tak ada jilat zaman tu. Kan? Jadi saya anggap sebagai ini semua manusia yang walaupun dia seorang pemimpin, walaupun dah memerintah Malaysia 22 tahun, tetapi dalam hal itu minta maaflah. Memang. Sebab tu kita saya dah sebut tadi. Allah sebut walan tabda angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amilatuh. Yahudi, Nasara, Kristian ni dia takkan redha dengan kamu. Dia cari jalan macam mana pun. Yang cipta label Samawi, yang cipta label Islam ni ada grup-grup, yang Islam ni ada fundamentalis, ada ekstremis, ada liberalis, ada ini semua adalah yang cipta kata yang ini grup ni, label dia ini, label dia itu. Ini semua adalah ciptaan Yahudi, Kristian, Barat. Media manipulation. Dan kita main. Sebab tu pada saya, sebab tu Allah kata zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada fi keraguan pun padanya. Ia menjadi petunjuk kamu. Pegang saja pada Al-Quran. Itulah. Umat Islam kena pegang. Dan kita tiap-tiap kali bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi kamu manusia. Penuh dengan keterangan dan bukti di dalamnya. Furqan sebagai pembeza. Maknanya, dan Nabi pesan kepada kita dalam khutbah tulidah, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan Sunnah.